Untuk acara selanjutnya, mari kita mendengar kajian kajian dari Pak Ustaz kita, Pak Ustaz Sulaiman Al-Fadhil kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan ya ayyuhan nabiy
Kurang lajeng ke masih berkaitan bagaimana meninggalkan
di antawisna tujuh tanda jalmi anu bertakwa kepada Allah tiasa katingali dina tujuh hal. Jalma anu bertakwa ka Allah tiasa katingal dina tujuh perkara. Ia keluar di perkataan ulama besar Amres Asamarkon, ulama besar ahli fikih, ahli tasawuf, ahli akhlak. Naon sababna para ibu sadayana? Sabab urang teh tujuan urang hidup di alam dunia kecuali koyok janten jalmi nu bertakwa. Sabab saur Allah rahmatna Allah, surgana Allah bakal dipasihkeun ka jalmi nu bertakwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Ibu sadayana kumelenteran di alam dunia masuk ke alam barzakh nu tiasa salamet di alam barzakh jamin bertakwa. Nu kumaha jamin bertakwa? Lamun tingali tina definisi jalmi anu takwa teh intisalu awamillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah, ngajauhi segala larangan Allah, eta bertakwa. Namun orang bingung jika kumaha? Apakah jalmi nu resep salat? Jalmi nu resep ngaji? Jalmi nu jeung tatanggana akur? Biasa. Namun secara rinci Abulais Asamarkoni nyebutkeun aya tujuh ciri katingali jalan bertakwa. Hiji. Nuka hijinya eta bilisanihi. Bisa katingali dina lisana cariyosanana. Lamun di sana sae cariyosanana sae berarti ciri tawis eta teh jalmi nu bertakwa. Naon sababna? Sabab saur Rasulullah, hei Ali, hei Sayyidina Ali, saur Rasulullah, hati-hati dengan lisan. Sebab lisan nanti di alam barzakh atau di akhirat akan paling banget siksa anak-anak di antara anggota-anggota yang lain. Kenapa? Karena dengan lisan bisa saja aib seseorang tersebar. Dikatakan gibah, nyadioskeun kejelekan orang lain, kan kayak gini. Karena dengan lisan saudara dengan saudara jadi bermusuhan, saling menyakiti karena dengan ucapan. Karena dengan lisan tatangga jeung tatangga teu weruh, teu akur karena dengan lisan. Makanya Rasulullah didiklah, latihlah lisan kalian satu dengan sering membaca Al-Qur'an. Maka kalau ibu sering atau rutin membaca Al-Qur'an, insya Allah lisan, lidah akan terlatih untuk mengeluarkan sesuatu hal yang baik. Alhamdulillah. Rutinan satu atau sampai surat Al-Hujuratnya. Alhamdulillah. Di bumi ibu gaduh, hanca gaduh tuh ibu. Alhamdulillah. Senenan, salasaan, reboan, kemisan gaduh hanca. Namun tiap ngawas setiap minggu. Pengian Jumat dari hanca yasinan khusus dan sebiasin. Surah Al-Kahfi, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Mulk dan sebagainya. Sering Al-Quran dibaca, maka lidah akan senantiasa mengeluarkan kata-kata yang fasih, kata-kata yang bagus, kata-kata yang sehat menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, latihlah, didiklah lisan kita dengan memperbanyak sholawat. Alhamdulillah, Mama Ejar dipimpin tadi hukum luar biasa. Atau simpulimanya, ngawas sholawat naya lomasnya sholatan kamilatan. Ngawas tadi sholawat Qurannya sholat kalau pengawasan Mama Ejarnya. Terkadang bagian simpulimun pun. Ngawas asmaulusna. Ngawas sholawatan dan sebagainya. Itu menandakan kenapa dengan sholawat? Karena sholawat mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menyanjung Rasulullah SAW. Karena kita diperintahkan dalam Al-Quran.
Semakin kita banyak bersolawat, insya Allah mahabbah kita kepada Rasulullah semakin dekat dengan Rasulullah. Sedangkan nanti di akhir zaman, termasuk kainan tersebut di akhir zaman, ciri-cirinya enakan Palestina syarat Israel masih kene ramai. Bahwa dina hadis Palestina tidak akan kalah oleh Israel. Mata keesek nilai kenanti. Kecuali ke di akhir zaman bakal direbut ke orang-orang Yahudi, terus orang Yahudi berkumpul bakal merebut di kota Mekah sarang kota Madinah. Islam bakal ramai. Ngan ke bakal turun sahab Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sahab keturunan Rasulullah. Namina Muhammad bin Abdullah. Di sahab di Hasan. Di cucu Rasulullah garis keturunan. Apakah sekarang sudah lahir? Walau alam. Simkuring terterang. Ngan di hadis bakal turun di antawisna berjuang sarang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sarang bakal turun. Mungkin di Masjidil Aqsa. Imam Mahdi bakal janten imam Nabi Isa sareng jamaah-jamaah anu ngimankeun ka Allah kelak di Masjid Aqsa di Palestina. Bakal ngalahkeun ngarebut Israel ti jadina Zionis Israel pikeun ngalahkeun orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Kan tipayun dina sejarah Palestina itu adalah negara tetap. Cuman orang Israel, Israel terus mengerogoti merebut saeutik-saeutik ayeuna kantun 15% negara Palestina karena direbut ku Israel. 85% sekarang milik Israel. Katanya Gaza itu ingin direbut juga sehingga ingin meluas. Palestina tidak punya negara. Israel yang jadi negara. Walaupun Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Dua, satu Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah orang Palestina. Yang kedua Siti Sarah. Siti Sarah orang Mesir. Dari Siti Hajar lahirlah seorang nabi, Nabi Ismail. Cuman beliau dihijrahkan dari Palestina ke Arab Saudi ke kota Mekah. Nabi Ismail alaihissalam lahir di kota Mekah dan garis keturunannya sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Siti Sarah, Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Itu di Mesir. Nabi Ishak alaihissalam punya lagi nabi yaitu lahir anaknya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah keturunan-keturunan Yahudi. Nabi Yakub mendapatkan gelar Israel. Artinya Israel dalam bahasa Ibrani kekasih Allah. Dari Nabi Isa Yakub ini maka melahirkanlah tiga keturunan, yaitu nanti cikal bakalnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan 12 anak dari Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Ya sekarang mereka menganggap sebagai Yahudi, keturunan dari Yahuda, yaitu putranya Nabi Ishak alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam. Itu dalam segi sejarah. Namun tetap insya Allah kemenangan pasti di tangan Islam. Nah, sababna orang kita perhatiin ayeuna tos hampir satu bulan di kamping 7 Oktober ayeuna tos habis bulan Oktober sabab sanes perang agama unggul sanes antara Israel sareng Hamas tapi sudah menyangkut umat Islam bahkan menyangkut kemanusiaan. Kenapa? Karena yang korban banyaknya anak-anak kecil dan ibu-ibu hamil. Mungkin mereka ketakutan. Semakin banyak melahirkan generasi-generasi penerus, maka ketakutan Islam semakin jaya. Itu salah satunya. Sehingga kita sehabis sholat doakan ibu, doakan supaya orang-orang yang ada di Palestina senantiasa diberikan ketabahan, kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena negara Palestina adalah negara penghasil para nabi, para rasul wasilahnya. Juga Palestina merupakan tempat kiblat pertama sebelum Masjidil Haram. Kiblat pertama di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa letaknya di Palestina.
Gajah juga penghasil ulama-ulama hebat, di antaranya Imam Syafi'i, imam mazhab yang kita ikuti di Indonesia khususnya, beliau lahir di Gajah. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam mendoakan mereka supaya diberikan kemenangan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Bahkan kamari makan rame, namun semangka, semangka itu semangat merdeka. Ternyata simbol, simbol bendera dari Palestina. Karena orang-orang Israel melarang menyebarkan bendera Palestina, akhirnya mereka memberikan simbol semangka. Juga semangka juga ciri khas makanan buah-buahan di Palestina, subur sekali. Mangga dibongke terus aman aman ke Palestina. Loba semangka nya subur. Sandak tadi jualan. Eta. Jadi lisan. Jaga lisan, perbanyak sholawat. Yang ketiga kata Rasulullah, untuk mendidik lisan maka perbanyak zikir kepada Allah. Insyaallah itu obatnya, tambahnya, syifanya. Caranya gimana? Paling tidak rutinitas ibu saat setepante kekengin hilap si zikir ningali caroge pika sebelum astagfirullah istighfar zikir atau nabi ningali caroge pika sebelum alhamdulillah. Itu salah satu wasnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan di musola, di rumah, wahai Aisyah istriku, jangan lepas dari Al-Quran dan alat untuk berzikir atau tasbih. Gantungkan tadi musola. Hati-hati, sebab itu merupakan benda-benda yang disukai oleh malaikat ketika dipakai. Al-Quran diauskan di bumi, maka malaikat rahmat akan senang datang ke rumah orang yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Jayyinu buyutakum bitilawatil Quran wassolah wazikir. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan senantiasa membaca Al-Quran, zikir dan bersolawat. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi, sepi tina naon? Tina maos Al-Quran, tina zikir, tina bersolawat. Ibu kandung musola di bumi? Etawa di kamar saerok. Tina naon ibu? Ngan simkuring emuta, hati-hati kiblatna. Adoh, dina HP ayah aplikasi kiblat. Atau nabi muntegaduh, ayah disimkuring khusus padam kiblat. Simkuring nyandap di pasantren panggul, awet bikin kain. Sabab lamun tadi padam ke arah kiblat, benten sarang arah barat kada ibu. Ulah gena-gena ada, kiblat Indonesia maka barat sanis. Ayah ukuranana arah kiblatnya seperti semua. Ya masjid dia untuk arah ke barat, tinggal itu-itu. Ngengkong, belok ke kiblatnya gitu. Jadi agak disengkong ke, tapi lu lakukan aman di padau, diukur ku kompas arah kiblat. Aplikasi di HP aja. Supados naon? Supados ibadah sholat urang sah. Teu sah ibadah sholat lamun teu madek ka kiblat. Sabab syarat sahna sholat dina ilmu fikih kedah madek ka kiblat. Ari ngaos Al-Qur'an mah nu kangan kiblat teu naon. Ibu sholawat nukangan nukangan kiblat dengan lama ngan sholat mah wayahna kedah madep kiblat bade sholat sunat bade sholat fardu kan dina nyata kumaha usolli contohnya fardul asri arba arkaati mustaq tuh mustaq bilang kiblat ulangan sepur diucapkan tapi ngarahkan ke kiblat isi tajan di padong aya disimpuring mangat biasa nambut ka pembujur aya arah kiblat geus disimpuring di papatahan ngadobna kumaha arahna kumaha sabab teu sembarangan kaeta teras muka opat sa Rasulullah latihlah lisan kalian dengan mengeluarkan nasihat-nasihat yang baik kepada siapa paling caket urang jeung putra urang, anak urang, putri urang, incu urang, sok nasihatkan. Ulah diantep, ulah ngan ditaros tenang sudah makan, bukan salah, tapi tanya juga sholatnya seperti apa. Berikan dia maidotil hasanah, ucapan-ucapan yang akan memberikan motivasi mendorong.
ulah dicarekan wae dan murang kali ngaran oke. Mata sawara Rasulullah, jika anak kecil usia 5 tahun atau balita banyak bertanya, sok waler. Mana mau bertanya wae celeng ulah. Bisi turunan tetep ibu celeng. Atau ketika anak pingin ke masjid ulah dicara. Bahkan pengurus masjid ulah nyarekan budak anu motang di masjid tapi di Arab. Nah, sababna sabab kebahagiaan sa Rasulullah lamun masjid rame ku budak leutik eta teh ketawanya malaikat. Kecelakaan lamun masjid eueuh jebling ti budak leutik cilaka masjid. Nah, sababna sabab faktor utama pikeun mendidik seorang anak mengenalkan bagaimana cinta ke masjid, kemeh salat mah ulah waka ditinggali ketika usia masih di bawah usia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun terutama. Baru sudah 7 tahun tamyiz diarahkan salatnya seperti kumaha, terus masuk SD kelas 1 tekengi ngobrol lamun ke salat. Lamun budak gede 15 tahun, 14 tahun pertama wajib digebuk. Lamun budak kali teken sagede ke koin kemae pukulin tingol ke. Dan Rasul ge mengalami bagaimana cucu beliau Hasan Husain ketika beliau sering mengajak ke masjid nangkel ka Rasul. Jauh para ibu kade sok arahkeun jikna masjid bawa ku bapana. Bapana teu aya nya angkat cina angkat anterkeun jemput deui insyaallah. Itu menjadikan salah satu pendidikan yang istimewa bagi anak. Buat apa? Buat invest kita supaya anak kita menjadi anak yang saleh-saleh. Hiji eta bunya la cirina jalmi anu posisina takwa teh bisa katingali bilisanihi lisana ucapanana. Berarti ucapanana sae sering banyak bersolawat, sering membaca Quran, sering berzikir, sering mengeluarkan nasihat baik ke tetangga, ke saudara, ke anak kita, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya dia sering mencaci maki, sering bergibah, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, kalau sekarang lebih ke bullying, maka posisina eta jalmi teu acan bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kedah dijaga lisan. Nah, sababna tadi siksa anu paling berat ketika lisan jaga dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan dina surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dikunci mulut lisan karena di dunia banyak melakukan sesuatu dosa. Satu tapinya. Nuka dua dari 7 perkara ciri katingalina jalmi nu bertakwa wa biqalbihi dari hatinya. Hatinya kenapa? Hatinya sehat. Hatinya afiat. Kenapa? Karena hati manusia itu dibagi 3 ibu yang sudah dibahas. Satu ada hati salimun atau kolbun sohihun, hati yang sehat, hati yang bersih. Yang kedua ada kolbun maridun, hati yang sakit, gering. Kunaon? Gering hati. Ulah ka dokter kalau gering hati mah. Datang ke majelis taklim, datang ke membaca Al-Qur'an, duduk dengan orang-orang saleh. Nukatilu kolbun mayitun, hati yang senantiasa mati, dimatikan ku Allah gara-gara kesumpuk penyakit hatena, dia senantiasa diubaran, ayo bahaya. Maka Rasulullah hati-hati dengan hati, ada 3 sumber penyakit hati yang sangat berbahaya. Hiji al-kibru, sombong. Sombong teh bahaya. Temenna sombong naon? Ria, sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah ibu? Sum'ah mendingnya sum'ah. Ria sama sum'ah teh hampir sama. Kalau ria
Ria itu lebih memamerkan, memamerkan kesuksesan, memamerkan kecantikan supaya ingin dipandang oleh yang bukan muhrimnya. Maka hal tersebut sama dengan ria. Ningalikeun kekayaan, ingin dipuji, itu ria. Kalau sum'ah mendengarkan, kita bercerita nih, abi mah resep ngaos, abi mah rajin sholat, sahabala atuh. Tah eta teh ucapan kaluar tina ucapan pingin didengarkan orang-orang lain tapi ingin dipuji. Itu namanya sum'ah. Babaturanana 11-12 jeung riya. Kadituna takabur, sombong. Aya deui hiji deui tahadus binikmat. Tahadus binikmat kenging tepuk. Memperlihatkan, menceritakan, tapi tahadus binikmat. Menceritakan kenikmatan Allah boleh enggak? Tahadus binikmat boleh. Bahkan bisa niat berdakwah. Tapi bukan karena niat yang sombong, niat ingin mengajak orang lain supaya ikut dengan kita di jalan kebenaran. Kita bikin status, cetrek, ngawas, tapi niatnya sombong. Ayo kita ngaji di blog, dikirim, ina grup, ayo kita ngaji, kita nih udah kumpul sama-sama di Masjid Al-Ukhuwah. Niatnya harus minimal, niatnya dakwah, itu bukan riya, itu bukan sum'ah, tapi diperintahkan Allah. Fa'amma binikmati rob bika fahad. Nah, boleh kita menceritakan kenikmatan dengan tujuan berdakwah, mengajar. Suka sombong. Ya tanya, nuka hiji. Nuka dua, wal hasad. Sumber malapetaka penyakit hati, nyeta hasud. Hasad, iri, dengki, hasud, dolim, karituna. Iri, dengki, sesuatu hal yang tidak enak kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Jek simpulin ge. Tatangga meuli kulkas, urang tanas tirisna. Padahal batur anu meuli kulkasna, nga urang anu panas tirisna. Tatangga meuli mobil, urang nu riweuhna, nu ngagerug-gerug. Padahal tatangga anu meuli mobilna, urang nu ngagerug. Ta eta teh panyakit hati, iri, dengki. Lamun hasud tos bahaya. Bahaya naon? Tos niat ngaleungitkeun kalimatan batur supaya dagangna teu payu, kumaha carana? Datang ke dukun di guna-guna ilmu santet dan sebagainya, aya kitu loba. Maka tina ieu hati-hati ada penyakit ain yang belum pernah dibahas. Karena melihat sesuatu hal yang sering diposting oleh kita, padahal kita niatnya tahadus binikmat, timbul iri dengki, kadituna bisa hasud menzolimi naudzubillahi min dzalik. Itu penyakit hati yang sangat mempengaruhi hati yang sakit. Nukatilu wahirsun kada demes kana dunia. Hati-hati. Artinya lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ya, alhamdulillah ibu sadayana dongkap di dieu ciri tawis urang teh ingat ka akhirat. Bekal ka akhirat teh salah sawiusna urang dongkap ka majelis taklim. Bahkan sa Rasulullah, wahai para sahabat, di alam dunia ada taman-taman surga. Maka kalian harus mendatangi taman-taman surga itu. Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga di dunia? Riyadu min riyadil jannah. Kata Rasulullah, taman-taman surga di dunia adalah masjid dan majlis ilmu. Secara tidak langsung, ibu sekarang sedang ada di taman-taman surganya Allah di dunia. Maka harus bersyukur. Ajak tetangga, pahala luar biasa. Kula diantep tetangga. Lamun hoyong ibu kenging pahala nomor lipat ganda. Eta nomor duanya. Dua tina ciri tawis jalmi anu takwa. Duanya bisa hati. Nukatilu wanadruhu pandangannya, matanya. Orang yang bertakwa matanya, pandangannya senantiasa ditinggalikeun kanu hakna. Aya kitu ningalian untuk kanu hakna, ningalikeun anu haram, ningali sesuatu hal yang dilarang oleh agama, terutama memperlihatkan aurat.
Karena dengan memperlihatkan aurat secara tidak langsung itu mengundang laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga pandangannya menjadi pandangan yang dikatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangkan mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Pandangkan mata kita untuk melihat suami kita. Butun-butun ke suami ibu tinggal pandanglah dengan baik. Alhamdulillah pager. Kasih cun. Bakal semangat ibu. Sok terpercaya simpuring bukan bawa dosa. Jadi semangatnya lamun dimotivasian, ditangkap, dipeluk dan sebagainya. Usaha nyaku bajona ulah kembali. Karena pandangan itu sangat dijaga oleh Allah juga supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilu tanya, lisan, hati, pandangan. Nomor 4, netere. Nomor 4, wayaduhu tangannya. Tangannya senantiasa memegang hak yang dia pegang. Tangannya tidak pernah memegang apa yang dilarang oleh agama. Mengambil hak orang lain. Adik. Jika para ibu yang mungkin bekerja membantu suami di perkantoran yang mendapatkan jabatan sebagai supervisor ataupun jabatan-jabatan yang tinggi, hati-hati dengan tangan. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena tangan juga sama akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hati-hati juga tangan memukul yang bukan pukulannya kepada suami, terutama galak ya maestro. Siun cara gege geus angkring di depan. Apakan palangan hati-hati ibu. Jadi pula susis suami-suami takut istri. Di tangannya gunakan untuk hal yang baik, memberi dengan tangan yang kanan, menerima boleh dengan tangan, tapi memberi lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita sering menolong orang yang membutuhkan, baik secara tenaga maupun secara materi, sedekah ataupun membantu tetangga yang membutuhkan dengan tenaga melalui tangan. Jadi tangan gunakan hal yang positif, hal yang baik. Opatnya, opat. Nomor 5 yaitu waqadamuhu, kakinya. Tangannya digunakan yang baik, kakinya juga sama berirama. Langkahkan kaki, jalankan kaki ke tempat-tempat yang baik. Mana? Masjid. Untuk apa? Untuk beribadah. Untuk thalabul ilmi kalau para ibu. Kalau para bapak, beritahu untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti takmir masjid, kajian-kajian. Insya Allah langkahan kaki para ibu yang duduk bersama di sini datang membawa rahmat, pulang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakna ulah bosan-bosan, alhamdulillah katinggalina ayeuna mah seueur. Tigana di kelas 1 aya, kelas 2 aya, kelas 3 aya, kelas 0 aya. Perwakilan we teu naon. Oke. Oke, tugasna dakwahkeun ka setiap klaster atau napi di bloknya masing-masing. Abi kamari yeuh kenging taklim nya di Masjid Al-Quwah tentang 7 tanda kelihatan orang yang bertakwa. Di share di grup teh saya, saya status ke saya. Itu ibunya. Jadi langkahkan kaki ke tempat-tempat yang mulia. Kemana lagi? Ke tempat untuk silaturahmi. Kalau ke tempat belanja boleh nggak ke mall? Boleh. Asalkan satu, ada izin suami. Yang kedua, bisa menjaga aurat dari pandangan yang bukan muhrimnya. Ari ke pangaosan biasa-biasa, ari ke mall luar biasa. Kenapa? Karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan oleh suami sendiri. Itu perlu hati-hati. Silakan. Karena memberikan kebahagiaan kepada seorang istri itu adalah ibadah. Itu khulu surur fi surur. Suami gajihan, alhamdulillah ajak jalan-jalan hiling gitu kan. Kula haling-haling. Hiling jalan sabulan sekali. Tapi tetap dijaga pandangannya,
dijaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta dina lantahan kaki. Anu kagenep, nu kagenep ciri tawis jalmi anu bertakwa saur Imam Abu Lais As-Samarqandi, wa batnuhu perutnya. Perutnya. Ciri jalma orang atau nabi jalmi anu bertakwa ka Allah katingali dina perutna. Apakah semakin berat terus besar perutnya semakin bertakwa atau semakin kecil perutnya? Kecil ketakwanya bukan. Bagaimana isi perut yang dimakan oleh orang tersebut? Dengan syarat dua itu. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, halalan thayyiban, yang halal dan yang bergizi. Kenapa yang halal? Karena dengan makanan yang halal akan bisa menyebabkan kita semangat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang haram atau yang syubhat, belum jelas halal haramnya, maka akan menjadi darah dan daging yang salah satunya akan senantiasa jauh jeung Allah. Males, males maca Quran, males sholat, males silaturahmi, males berbagi, males ngelakukan kebaikan. Salah satu faktornya ada makanan yang haram masuk dalam tubuh orang tersebut. Makanya kudu orang kudu bawel kacaroge. Kadea berangkat ibu minta niatan Bismillahirrahmanirrahim. Ngampun jerang motor teh, bari narik motor atau nyetir mobil teh. Angkat kepada melar kade, ulah kena-kena. Aya bos kare, tiga nu serius. Uwuh bos sarewe tekengi. Eta lebat karena korupsi waktu. Lamun geus korupsi waktu berarti gaji anu ditampi teh bakal kalebetkeun gaji anu haram. Rek ayah bos, rek ayah bos, si meres gak damel teh. Loyalitas tutupkan, insya Allah ke Allah. Tapi niatnya profesional. Sok gitu kacara gaya. Ulah diantar poin, ulah. Atau ketika nampina, ke apa? Barang anu dicandak kacara gaya, ternyata kecampuran barang anu haram. Na'udzubillah imin dari. Araban anak istri bakal ngaruh karena dekat kurang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayana kunaon kudu thayyib? Ai thayyib teh naon Ibu? Thayyib, thayyib, apa thayyib? Thayyib. To pake to, thayyib. Hartosna naon? Baik, bergizi. Naon sababna kada bergizi? Meh jasmanina sehat. Lamun jasmani sehat, ibadah ge semangat. Bahkan sahur tips Rasulullah pingin hidup sehat, salah satunya jaga makan. Jaga makan. Makanannya yang mana? Yang bergizi. Kemudian perhatikan waktu makan. Ternyata harus. Rasulullah perbanyak makan itu dari pagi sampai menjelang maghrib. Kalau habis maghrib kesini jangan dibiasakan. Apalagi makanan, makan karbohidrat, makan nasi, makan kentang, karena akan menimbulkan ketidaksehatan di dalam lambung kita. Tak sokser bapak-bapak anu baruncit cerita. Eta teh teu teratur makanan. Kalau sudah kesininya, sekarang tidak terasa. Udah usia 40 tahun ke atas baru serba kararaos. Nyeri cangkeng mah, setruk mah, jantung mah, penyakit-penyakit sanesna. Kenapa? Disebabkan karena makannya tidak tepat, kata Rasulullah. Itu sehingga digunakan oleh ahli medis. Dan jangan banyak karbohidrat. Kita makan dah, orang Sundanya pasti nasi. Jelas, itu makanan pokok. Tapi diatur. Pagi, kemudian sore udah. Siangnya nah bakso naon teh. Eta ge karbohidrat. Ngan tadi tekengi ayeuna diseringkeun makan sehabis maghrib apalagi menjelang tidur bahaya menurut ilmu kesehatan Rasulullah. Biasakeun. Lain tekengi, ngan tekengi dibiasakeun. Terus makanan yang dimakan tadi thayyib tersebut posisinya Rasul itu kalau makan ketika datang lapar berhenti sebelum kenyang, artinya tidak berlebihan. Urang mah can pikeun ka kamar ka anjeun teh can eureun komot tuangna jeung sambel tuang terus beuleum asin terus
tambah deui jengkol ngariung jigana nambah deui. Saya mah teu kenging sa Rasulullah. Hiji ta jaga makan. Yang kedua kata Rasulullah, jaga minum. Minum yang bagus itu perbanyak pagi sampai sore, jangan kurang dari seberapa liter? 2, 8 gelas, 10 gelas. Sekitar ya. Jangan kurang dari 2 liter ataupun 8 gelas, 10 gelas dari pagi sampai sore. Malam 1 gelas aja. Kenapa? Karena malam itu kasihan ginjal, mau istirahat. Semakin banyak minum malam bukan semakin sehat, tapi semakin tidak baik buat ginjal. Itu tips dari Rasulullah yang digunakan oleh ahli-ahli medis. Jadi siapa sih airnya air putih, sanes air berwarna air putih. Komo ku ibu di awsa elah Al-Fatihah diukur, di awsa solawat sifat diukur, atau ngos bismillah, insya Allah bakal jadi molekul-molekul an ayah dina tuburan kristal masai. Nah sababna, sabab pernah diteliti ku orang Jepang. Orang Jepang meliti tilu air. Iji ada air mineral biasa. Nuka dua air mineral yang dikasih doa oleh ustaz. Yang ketiga air jam-jam. Ternyata ketika diteliti sama alatnya, yang sangat bagus mengkristal adalah air jam-jam. Air mineral yang dikasih doa itu juga bagus. Air mineral biasa itu juga bagus, tapi tingkatannya lebih bagus air jam-jam. Makanya ketika ibu umroh, pasti air jam-jam di sana tidak akan pernah habis. Sebagai ciri tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nukatilu supaya hidup sehat kata Rasulullah, jaga tidur. Tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah sehabis isya jangan kurang, jangan lebih dari jam 11 malam. Tapi imut tekenging nganggo lampu anu terang. Sabab eta ngarusak kana otak buat istirahat. Rasul memerintahkan kepada Siti Fatimah dan istri-istrinya ketika tidur matikan lampu-lampu. Karena di sana sangat bagus untuk kesehatan. Pakai lampu-lampu yang tidur, lampu anu teu moronyoy teh gitu. Atau tekeng yang lampu di kamar mah, di tengah bumi mah teu kenal, di kamar teu nyala lampu. Wayahna ka para bapak anu sok begadang, pasihan dalil eta. Bapak yang sehat, oh ya, kuat begadang wae. Sinemul kesehatan. Beres isa, can aya kegiatan deui, mending keneh tidur. Ngan gugahna jam 3 sepertiga malam. Ulah tidur awal kudang berat. Kurang sehat, kitunya eta ge kurang sehat. Jaga makan, jaga minum, jaga tidur, anu kaopat jaga hati. Nah, tadi nyambung. Kalau pengin sehat, jaga hatinya. 75% penyakit jasmani ditimbulkan dari penyakit hati. Iri, dengki itu bisa menyebabkan stres, setruk kadituna, jantung dan sebagainya. Makanya jaga. Kembali, batur, bahagia, syukuri, alhamdulillah. Dakan imatan ti Allah. Kurang, jangan mengukur diri kemajuan diri pribadi melihat orang lain, terkecuali untuk motivasi supaya kita maju karena melihat kesuksesan orang lain. Kemudian jaga puasa, puasa saya buat kesehatan. Senin Kamis puasa Daud dan sebagainya. Anu terakhirna jaga olahraga teratur sesuai umur dan terukur. Maksudna olahraga teh pagi, malam mah sanes olahraga. Eta mah khusus lokal di si bapak. Ari pagi-pagi lari ngan sesuai umur. Ulah usia 60 tahun ke atas, oh, terlalu eksis tekeni. Jalan-jalan, jalan santai. Itu sangat bagus. Kenapa? Karena sendi-sendi kita pun perlu dipelihara dengan olahraga sehat jasmani, sehat rohani. Yang terakhir kata Rasulullah, kalau ingin sehat, ini di luar Rasulullah ya, kata medis, kendah sering check up. Dicek darah, bisi aya penyawat kolesterol, bisi aya penyawat asam urat,
bisi aya penyawat gula. Kalau simpuling jarang dicek namai kamari. Namai kamari dicek pasien ya. Cek gula aya rencana gaduh paralatna dicek gula alhamdulillah normal. 84 normal cenah 84. Sabab eta sanes aya ka non aya karaos teh dicek. Bagusnya 3 bulan sekali rutin dicek kesehatan. Ngan lamun kadeteksi aya penyawat ulah ruas, ulah sieun, jaga berarti dina naon? Dina pola makan urang nu salah atawa dina pola istirahat urang yang salah. Jadinya lebih introspeksi diri. Sanes penyawat teh hanya sanes gen mungkul, ternyata bawaan hidup pola kita. Makanya ciri tawis orang yang bertakwa pasti makanan-makanan yang halalan thayyibah. Apa saja teh? Ya, jadi ya, hiji deui. Nomor ka-7 ciri tawis jalmi nu katingali bertakwa ka Allah nyaeta wa ta'atuhu, ketaatannya kepada Allah senantiasa istiqomah. Istiqomah teh continue terus-menerus. Ibu majelis taklim kada continue. Tiap hari Sabtu ka aya wagelan mah angkat. Ayana subuh dinten Sabtu, subuh dinten Ahad daya wagelan angkat dah hayang bisa. Tekenging nguping di tetangga, ah ngaos anggar deh, ngaos dikil kelakuan anak. Justru orang ku ngaos teh hayang ilmu supaya orang teh lebih soleha, supaya orang teh lebih baik. Komo deui jami anu teu ngaji, ngaji ge kieu komo nu teu ngaos. Tah eta saperti kitu. Semakin orang istiqomah dina ketaatan kepada Allah, maka orang dinilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulna para ibu sadayana, ciri tawis anu bertakwa menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi teh siji? 1. Dilisanihi dengan ucapannya. 2. Diqalbihi dengan hatinya. 3. Wa nadruhu dengan pandangannya. 4. Wayaduhu tangannya. 5. Wakodamuhu langkah kakinya. 6. Wabatuhu perutnya. 7. Wato'atuhu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disimpulkan tidak lepas dari anggota tubuh kita para ibu hadirin sadayana. Ibu lamun tos tiasa ngajaga lisan, tiasa ngajaga hati, ngajaga pandangan, ngajaga tangan, langkah kaki, isi perut, dan ketaatan senantiasa istiqomah, maka ibu tos bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bakal timbul mencari keridhaan, keikhlasan, kadituna janten orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab ibu calik di dieu teh intina mensyukuri nikmat Allah. Jadikanlah syukur kata Rasulullah sampai malaikat maut menjemput kita semua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu hadiah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilih aya pertarosan ibu mangga. Nangga Bu. Di luar tema mangga. Ya. Oh ya. Pertarosan anu saya ya. Di dalam hadis tidur itu kan mutus dibahas dibagi 3. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Yang sunnah itu tidur siang, disebutnya khairullah. Tidur siang Rasul itu mencontohkan kalau musim dingin Rasul itu tidur selepas zuhur. Beres tetepan zuhur tidur setengah jam. Kalau lebih tercerai, lamun musim panas Rasul tidur sebelum zuhur jam 11. Jadi antawis sebelum zuhur sarang sesudah zuhur itu ada hukum sunnah tidur siang. Ajarkan kepada anak-anak ibu. Anak yang sering tidur siang itu akan sehat dan otaknya akan berkembang. Kemudian yang tidurnya makruh. Kenapa dimakruhkan? 1, karena menimbulkan kemalasan. Yang kedua, karena ada menimbulkan penyakit. Salah satunya ada tidur ainullah, ada tidur ainunah.
Kalau tidur ailullah, tidur setelah asar, hukumnya makruh. Itu menyebabkan sakit, penyakit. Kalau sehat kondisinya, Bu, kalau sehat. Maka kalau habis asar, kepengin tidur sampai menjelang isya. Sangat tidur, habis maghrib juga sama, masuk ke tidur yang makruh. Bisa menimbulkan sakit dan biasanya suka pusing-pusing itu. Kalau bangun, kondisinya kita normal, ya, bukan sakit. Tidur yang selanjutnya, tidur habis subuh, itu hukumnya makruh. Beres salat subuh, tidur. Itu hukumnya makruh karena menimbulkan kemalasan. Malaikat rahmat turun ingin membagikan rezeki dari Allah, kita malah malas, bukan siap-siap untuk mengambil milik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kondisinya lagi sakit, itu beda lagi. Karena darurat. Atau selain lagi sakit, tekuat tunduh ya. Nu nyebabkeun tunduk ieu teh bisa ngamadaratkeun kana ibadah urang ka Allah, maka mangga silakan tidur. Dengan darurat tadi sakit atau mungkin tekuat teu biasa ditahan ieu teh tunduk teh, da tadi nantos begadang dan sebagainya. Maka itu tidak terkena hukum makruh. Kalau orang yang sakit ya pasti tidak lepas dari tidur dan tidur. Kecuali kalau sakitnya biasa-biasa, tidak sakit yang berat. Jadi tahu masih dalam taraf dikengingkan karena darurat, ada darurat. Tidur yang haram, tidur pas masuk ada sare, ketambah haram kekenging. Sholat telat, embe tidur, kecuali di waktu puasa. Eta apa yang tempuh ya? Makan sana sendiri. Cekap. Sok mau. Ya. Maliki. Ya. Ini berkaitan dengan mazhab. Kenapa kita dianjurkan bermazhab? Karena kita tidak bisa langsung ibadah mencontoh langsung seperti Rasulullah. Sehingga adalah ulama-ulama yang menyebarkan agama sebagai penerus dari Rasulullah. Di antaranya yang terkenal ada 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kebetulan di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, itu banyaknya Syafi'i. Termasuk di Palestina itu Syafi'i. Sehingga disebutnya Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di Arab itu Hanafi, maka tidak ada qunut, tidak ada zikir kalau di Arab. Kalau ibu nanti ibadah umrah ulah luas. Nah, bismillahan ke dijaharkeun da beda mazhab. Ari Syafi'i mah dijaharkeun maca bismillahna, diutarikeun. Ari di Arab tidak qunut, tidak zikir. Termasuk hal dalam hal kehidupan sehari-hari sebenarnya di dalam hadis itu tidak boleh taflik. Taflik itu mencampur adukan mazhab. Ambilin enaknya. Mazhab Syafi'i kan gak boleh. Berantaran kulit laki-laki dan perempuan sama suami juga itu posisinya batal. Tapi kalau mazhab yang lain enggak batal. Kalau memang mau campur seperti itu, dalam rangkaian ibadah, ibu ngambil madhab wuduna, madhab anu tebatal wudu jeng suami, maka cara wudunya ikuti madhab itu. Di luar rangkaian ibadah mah tenanau tadi model ayat mangkot sadar ayat hente, tapi ibadahnya ikuti madhab yang lain, tetapi terjadi masalah. Tapi kalau rangkaian ibadah satu ibadah harus mengikuti kumplit satu sama lain. Wudunya ikuti wudu madhab itu, sholatnya ya ikuti madhab itu. Dan insya Allah kalau di Indonesia itu hampir rata-rata ikutnya ke madhab Syafi'i. Ustadz-ustadz yang mengajarkan termasuk Simpuring lebih ke arah Syafi'iyah. Kalau mau madhab Muhammadiyah ya silakan, Maliki silakan, Hanafi silakan, asalkan jelas argumennya. Tidak bermanfaat pun tidak mungkin, karena kita tidak akan mungkin tahu tentang suatu ilmu tanpa disampaikan oleh ulama-ulama besar. Kita panggil dulu ya. Kas up. Ayo. Mangga Ibu. Engke mah dicatat di bumi, Bu. Sing kuning sop-sop lu mau ada menaros teh. Kas tabu limanya. Kas tadi hujan ketinggalan Pak Rohaitnya. Tayanya cakap. Ah, ke insyaallah ora sampun di satu
depan akan lebih sabu-sabunan kapal yang lain. Mudah-mudahan orang Senin biasa di Bapak yang kesehatan ke istiqomah Pak Usman. Orang tutup berdoa terusus panginten dina sore yang akan api dina di tengah yena. Orang doakan saudara-saudara orang anak menuju ke damai akan api atau lahir batinnya kesehat Pak Usman Wata disehatkan dari penyawatan dicabut Pak Usman. Di pamparinan kesehatan keafiatan keistiqomah ibadah kepada Subhanahu wa taala rumah tangga urang dijaga kepada Subhanahu wa taala sehingga jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kenging kaberkahan dari Subhanahu wa taala keturunan-keturunan urang sing saleh-saleha barang lampun karimah panjang yuswana jembar rezekina oge tekalaku urang ngaturkeun saudara-saudara urang anu di Palestina mudah-mudahan sing di pamparinan keafiatan iman sing dalam takwa kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke tekalangku urang ngaturkeun kasepuhan sadayana dina supaya marasede, mudah-mudahan sing dijaga ku Allah tina mara bahaya, ayeuna tos musim hujan sing ditebihkeun tina banjir, oge hujan nyana keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sulthani. Allahumma sammana zamana marhuman wa tafarruqan tafarruqan wa tafassuman. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestine. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila itu fikir dia orang.